Ya. Ya Allah, dah makin tua dah uban dah, uban kaya lah dulu benda-benda kecil. Ya Allah. Kalau sekarang rambut tak ada dah tuan-tuan, tak ada rambut. Tak malu ke kita mengeluh benda-benda tak sepatutnya. Sampai Zah terlintas je kawan Zah tu sekarang ni kawan buat tengah sakit tengah ni. Mohon dia langsung. Agar Allah letakkan dia di tempat yang terbaik. Kalau kesembuhan tu baik bagi dia, Allah berikan kesembuhan. Apa saja yang terbaik. Kita yakin dengan Allah, minta yang terbaik dengan tuan. Lepas tu tuan puan yang sakit tak sangat. Tak ada lama dah, berbulan-bulan. Tapi semangat dia untuk sembah tu kuat. Dia kuat, Masya Allah, kuatnya. Sehingga yang tuan puan dah buat CT scan semua. Jadi doktor kata kanser dia sangat ganas. Kanser dia pemakan daging. Jadi dah sampai jantung kita kan ada juga daging kan yang benar-benar habis dah daging-daging di bagian jantung. Dan nak sampai ke jantung. Ya Allah, ya Tuhan, salah tengok yuri wa yuri. Kau menghidupkan, kau mematikan. Dan kalau Allah nak ambil nyawa seseorang hambanya pun, ada cara yang Allah akan ambil. Ada yang ambil secara tiba-tiba. Ada yang Allah nak setiap minit dan saat. Rasai dulu, ini pemberian daripada Allah dengan tujuan yang baik. Ya, dengan datang daripada Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Walaupun kita nampak, ya Allah sakitnya, ya Allah. Tapi ingat, jangan lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Datang daripada Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita nak lihat itu dengan pandangan Allah yang memurkai, Allah yang mengazab, dia akan jadi azab. Tapi kalau kita nak lihat, Allah yang maha pengasih sedang memberi aku. Memberi aku jalan untuk pembersihan jiwa, pembersihan dosa. Allah yang maha pengasih sedang bagi aku jalan untuk mengangkat darjat aku di sisi Allah. Masakan aku dapat mencapai kedudukan bersama-sama dengan Nabi di syurga Firdaus. Sedangkan aku hanya manusia akhir zaman. Solat mengakhir waktu. Buat dosa lagi banyak daripada buat pahala. Tapi Allah sudi mendatangkan jalan yang barangkali dengan jalan itu aku sabar. Allah nak meletakkan darjat aku besok bersama-sama dengan kekasih hatiku Rasulullah SAW. Itu semua Allah Maha tahu. Azizun Hakim. Allah Maha bijaksana. Ya yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Nak menghilangkan kanser segala macam, mudah bagi Allah. Ya semua, Allah ciptakan yang tak ada jadi ada. Takkanlah setakat nak buang kanser tu payah. Semua mudah bagi Allah. Tapi Allah itu hakim, maha bijaksana. Allah maha tahu apa yang terbaik. Jadi Masya Allah tuan-tuan, kalau kita kenal Allah, kita bertambah yakin dengan Allah, bertambah iman dengan Allah, hidup kita akan jadi mudah. Hidup kita akan jadi lapar. Tak banyak merungut, tak banyak mengeluh. Dan nanti kehidupan kita akan berubah tuan-tuan. Akan jadi baik-baik belaka. Akan jadi baik-baik belaka. Hidup orang mukmin ni sangat ajaib. Semua baik. Diberi ujian dia sabar, diberi nikmat dia syukur. Maka dia akan duduk dalam keadaan kebaikan selama-lamanya. Jadi kalau kita rasa sempit hati pun di keadaan buruk ni semua, di keadaan tension, di keadaan stres, tengok balik macam mana kita mengenal Allah. Tengok balik macam mana kita yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Dan ayat yang akhir pada hari ini ialah ayat yang ketiga. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ya, maknanya ya Allah, ini maknanya merangkumi seluruhnya. Tak ada apa dah hidup ni sebenarnya Allah lah tuan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang lain akan hilang, akan habis, akan jatuh sakit, akan mati, akan kurang, akan susut, akan tak ada. Kullu man 'alaiha fan. Semua tak ada apa sebenarnya, tak ada. Oh, kalau saya tengah menikmati kemewahan, fun, semua fun, kejap hilang. Oh, saya sedang menikmati kebahagiaan,
saya ada suami yang terbaik, saya ada segala yang terbaik. Semua kita, suami itu boleh mati, boleh tinggalkan kita, boleh apa, semua. Semuanya fana. Ya, ada seorang hamba Allah yang kaya sangat tu. Sangat kaya. Ya. Macam-macam operasi apa semua dia miliki tu. Tapi Allah uji. Tante sayang, sekarang terlantar dah hampir 2 tahun. Tak boleh bercakap, tak boleh bergerak, tak boleh apa, diuruskan oleh keluarga dengan bantuan orang tua. Ketika itu apalah yang nak terbaik. Ya. Nak makan pakai tangan pun tak boleh. Nak bangun dengan tangan sendiri pun tak boleh. Nak tidur atas tilam empuk yang dibeli pun tak boleh. Kena pakai tilam yang sesuai untuk orang sakit. Kullu man 'alayha fan. Semuanya milik Allah. Allah akan ambil. Wa yabqa, dan yang kekal apa dia? Allah, wajah Allah yang Maha Mulia. Jadi kita kena beringat tu, tak ada apa pun. Wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Hati kita akan lega. Oh, saya punya masalah ni rumit, ustazah, rumitnya. Ya, ni masalah hubungan ni, masalah hubungan. Saya fikir ke kiri, dia fikir ke kanan. Saya ke barat, dia ke timur. Rumit. Cuba baca banyak ayat 23 surah Al-Hadid. Agak-agak rasa rumit kan kita? Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Semua Allah tahu. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Tak ada yang Allah tak tahu. Tak ada yang terkeluar daripada pengawasan kekuasaan Allah. Bila kita selalu ulang ya tuan-puan, ayat nombor 3 surah Al-Hadid ni memang ada satu kekuatan. Kita rasa cukup dengan Allah, rasa cukup dengan Allah. Kalau ada apa-apa pun cukup dengan Allah. Siapa nak cerita dengan tuan-puan ya? Ustaz percaya, maknanya ustaz pun boleh minta sahabat ustazah untuk istikharah bagi pihak ustaz. Punya kami rasa, sebab kami tengok hubungan dia dengan Quran. Dia tak ada buku Quran semua-semua. Sampai Ustaz tadi pun dia, kak, Ustaz ada ajak sikit akak istikharah. Akak tolong buat ni kami, boleh insyaAllah. Dan memang dia buat semua, semua dia puasa dulu. Sebab tu memang patutlah semua orang macam tu kan, ya. Dia puasa. Ustaz tak sabar tadi pun 4-3 hari. Kak, apa putusan dia nanti Ustaz? Akak puasa dulu. Puasa ni. Lepas tu, dia buat dah kot cara dia. Bila sampai masa, Ustaz telefon dia, kak. Okey, Ustaz nak tanya. Kak, macam mana pandangan akak lepas kat sini? Benda pertama yang dia sebut, Ustaz cakap, ialah surah Al-Hadid ayat tu. Baik Ustaz, akak bacakan dulu ayat Quran. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Kembalilah kita kepada Allah. Jangan kehendak dan keinginan kita itu mengatasi keyakinan kita terhadap ilmu Allah. Sebab dah katalah hati kita dah suka nak buat sesuatu, jadi kita ni hanya nama je istikharah, tapi dah dipenuhi dengan kehendak sendiri. Jadi kakak tadi masya Allah dia sebut wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kena percaya dengan petunjuk Allah. Kena buang perasaan keinginan kita dulu supaya kita dapat benar-benar dibimbing oleh Allah. Jadi kemudian diberilah 1, 2, 3 benda dia bincang. Tapi nak bagi tahu, sampai ustaz pun cakap masya Allah, kita rasa macam tak pernah baca pula ayat wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim. Bila baca ayat tu memang lapang, memang lega. Kita Kristen dengan kawan, dia upat kita, dia kata macam-macam. Dah lah, malah nak fikirlah. Wal awalu, wal akhiru, wal zahiru, wal batin, wal huwa bi kulli syai'in 'alim. Allah tahu segala. Kalau saya salah, ya Allah, perbaiki diri saya, ampunkan saya. Kalau dia salah, ya Allah, ampunkan dia, saya maafkan dia, perbaiki diri. Dah habis cerita. Wal huwa bi kulli syai'in 'alim. Tapi yang jadi stres sebab kita nak menggagah untuk fikir, kenapa dia cakap macam tu? Agaknya mesti ada orang lain cakap kat dia ni. Tengok rumitnya. Padahal semua tu kita tak tahu lah ke. Betul lah, minggu lepas kita nampak Kak Timah nak kereta ni. Ini mesti Kak Timah pun ada juga bagi input ni. Dah, daripada bergaduh dengan Kak Enak, tanpa ada seorang main musuh, jadi Kak Timah kena. Ya Allah, ya Tuhan. Tak menambah apa kecuali hati kita akan sakit dan rasa. Tapi kalau kita duduk sekejap, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in 'alim.
Ya Allah, aku berdosa, aku salah, ampun aku. Ya Allah, baiki. Kalau dia salah, ampunkan dia, aku maafkan dia dan baiki dia. Ya Allah, jadikan kami hidup berkasih. Masya Allah. Ya tuan-tuan sekalian, penting hidup dengan Quran. Dengan Quran. Ya, jadi biar kita jadi orang yang tak boleh berjalan kalau tak boleh. Ya, pergi holiday seminggu tak ada Quran, tak apalah. Ada ayat maknyat pun wawah. Ya. Bagus surah Al-Ikhlas tu, tapi Quran ni bukan surah Al-Ikhlas saja kan, ya. Jadi kita nak tadabbur, kenapa kita menjalani kehidupan seharian tanpa tadabbur? Macam mana kita boleh 3 hari tak tadabbur Quran? Macam mana boleh seminggu tak tadabbur Quran? Ini memang sangat berbeza dengan orang yang 1 hari 3 jam tadabbur Quran. Patutlah dia dapat rasa cinta pada Allah. Patutlah dia bertambah yakin dengan Allah. Kita 3 hari belum tadabbur Quran, dia 1 hari 3 jam tadabbur Quran. Masya-Allah tuan-tuan, ya, mudah-mudahan 3 ayat yang kita belajar pada hari ini kita hafaz. Boleh? 3 ayat je. Kalau tak hafaz juga tak dapat dia nak nolong. Ya, 3 ayat je. Kita buat perlahan-lahan je. Sebab itu kita faham betul-betul, nanti senang nak hafaz. Subhanallah ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim lahu mulku as samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir huwa al awwal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in 'alim. Bawa dalam salat, Allahu akbar. Jadi begitu kita dengan Quran, ya, sehingga kita minta dengan Allah, panjangkanlah umurku ya Allah, beri aku kesempatan untuk menikmati setiap kalimah kalamu ya Allah. Sebab kita dah lama hidup melalaikan, tidak benar-benar mensyukuri nikmat kalamu. Jadi kita mulakan ya para muslimat sekalian, hidup dengan Quran. Berlaku apa-apa dalam kehidupan kita, cepat datangkan ayat Quran tu. Sebab kita dah hafal sikit-sikit kan, tak perlulah kita cari orang lain, di Quran ada. Cepat kita berlaku apa-apa dan terus kita pun subhanallah ma fis samawati wal ard. Cepat kita lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit. Ini hidup dengan Quran tu. Ya, mudah-mudahan Allah kita, Allah merezekikan kita nikmat itulah ya, nikmat yang tak dapat nak dikatakan harga dan nilainya, nikmat hidup dengan Al-Quran. Itu saja daripada ustazah hari ini. Mudah-mudahan kita sehat, taatkan insya-Allah. Allah sayang kat kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah bantu kita untuk menguruskan masalah hidup kita dengan baik. Ya, mana-mana yang tak selesai, yang menghalang kita daripada sampai kepada Allah, Allah dengan belas kasihan menolong kita insya-Allah. Kita tutup dengan surah Al-A'raf dan tasbih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.